asik. Kita hari ini openingnya berdua. Setelah sekian lama kita dipisahkan di awal. Kita mau disatuin ini. Parah wi. Parah wi. Awal kamu home sister. Baik, kita akan ngebahas apa sih? Kalau dari kemarin-kemarin kita selalu ngebahas yang happy-happy, yang positif-positif. Nah kali ini agak sedikit negatif. Kan lo sama gue kan positif-negatif, tarik-menarik energinya jadi... Jadi kayak baterai alkali nih, tarik-menarik yeah. Tapi kalau boleh nanya nih, lo lebih seneng positif apa negatif? Kalau gue sih mendingan negatif. Iya, yang positif soalnya deg-deg seri. Jadi kita mau bahas apa nih, sister? Ini kontroversi far. Far, yes benar banget. Kita mau bahas tentang kontroversinya far alias video assistant referee. Nah ini kan jadi sebenarnya kemajuan teknologi gitu loh yang harusnya membantu. Tapi ya gimana ya, malah jadi menyakitkan gitu. Sakit banget. Dan gak cuma satu negara yang disakitin, tapi banyak, ada beberapa negara yang merasa tersakiti dengan teknologi ini. Salah satunya kemarin sister, Kamerun lawan Inggris. Waduh, itu sih drama Korea lewat sister, drama Asia lewat sister, drama Angling Dharma tuh sister. Waduh, Angling Dharma dia keluarin. Itu lewat sister, gara-garanya tuh ya, itu dia sih VAR itu kayak gak difungsiin gitu sister. Tetap keputusan wasit tuh ya udah gitu. Ya padahal, mestinya kan, tunggu bentar sister, ada yang ini main udah-udahan, cuk. Siapa? Gitu. Saha? Ya, itu dia si Kamerun. Ya ampun, drama bener. Drama banget tuh, apa yang udah-udahan sister. Jadi sebenarnya kan VAR ini kemajuan teknologi yang sebagai bukti gitu loh. Bukti kita bisa lihat buktinya beneran gak nih gitu kejadiannya. Tapi kan dia keputusan finalnya tetap di wasit. Nah sampai kemarin itu waktu gol pertamanya Inggris, ini kan juga drama sister. Jadi cenah offside gitu kan. Offside tapi ya gak ngerti deh, tetap aja banyak alasan-alasan menurut wasitnya gak apa-apa. Jadi ya menang gol gitu. Pertama, iya, ditahin ya kan? Yang keduanya langsung gol. Jadi orang-orangnya tidak terima gitu ya, wasitnya aja liar, kumahain, coba kumahain. Ya gak ngerti apa-apa sih, aku tuh emosi kadang-kadang. Oh iya. Sabar. Gak ngerti tapi emosi ya, iya, oh baik. Aneh. Ya mungkin nih, apalagi kan cewek-cewek ya mungkin wajar aja lah. Apalagi kan pada akhirnya waktu Argentina versus... Argentina bantu Skotlandia. Nah, ini juga drama banget nih sister. Nah, jadi waktu itu sempat diulang-ulang gitu, adegannya diulang-ulang, reka ulang kan mereka ya. Ulang. Ya ini soal penalti yang kemarin sister. Tapi, iya juga sih sister, maksudnya gini, kalau emang udah penalti kan kenapa enggak dari awal aja gitu? Sama kayak hubungan sister. Kalau udah enggak cocok kenapa dilanjutin? Lu kalau ngomongin hubungan aja lancar ya, Wi. Iya, mohon maaf. Ya positive thinking aja. Mungkin kan ini teknologi baru, Wi. Jadi mungkin ya masih penyesuaian lah, wasitnya juga penyesuaian, terus pemain-pemainnya juga penyesuaian sama aturan si VAR ini, VAR away ini. Jadi iya, ya tapi maksudnya kenapa nih udah masuk nih ya kan krusial ya, tapi ya semoga aja nih nggak ada drama-drama Korea lainnya gitu. Episode cukup buat WTF aja yang berepisodenya panjang. Ya boleh dong VAR ini digunain kalau emang diperlukan. Ini kan sebenarnya teknologi yang tujuannya ingin membantu kerjanya wasit. Iya, apalagi kayak modelan kayak aing gitu ya, soal ngerti ya kan. Itu harus membantu banget gitu, dilihat sifatnya itu ya kan. Bener. Mentang-mentang wasitnya cewek gitu, bukan berarti gak ngerti kan. Mereka juga ngerti sebenarnya wasit-wasit ini. Ya sebenarnya kita percayain aja lah ya, bahwa wasit-wasit ini juga sebenarnya profesional kok. Bahkan wasit-wasit ceweknya juga jangan dikira gak paham. Kita tuh paham banget kali, kita lebih paham daripada kamu sebenarnya. Teknologi itu mengerti Anda. Oh, itu iklan lain lagi, Wi. Nanti iklan di sini loh ya. Oh, iya benar. Ya udahlah, sister. Jangan lupa subscribe dulu ya. Iya, dan semoga pertandingan-pertandingan yang berjalan ini udah enggak ada kontroversi lagi deh. Oh, iya, semoga aman-aman aja. Udah drama Angling Dharma okay. Aja. Kalian juga jangan ikutan drama, mendingan kalian ikut subscribe aja ya. Karena subscribe itu gratis. Kalian like-in tapi jangan like-in kita aja. Oh, like-in kita enggak apa-apa sih, sister. Gatel loh. Komen ya, jangan lupa ya. Bye.